Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Icas Vlog. Teman-teman, di video kali ini aku mau bikin masakan usik telur dan tahu. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya. Ini ada 500 gram tahu yang sudah dipotong dan digoreng setengah matang, 8 butir telur yang sudah direbus, 1 saset santan instan, dan ini bumbu-bumbunya. Ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 batang serai, sedikit pala, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh jintan, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 buah tomat, sedikit kencur, sedikit jahe, 2 buah kemiri, 2 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas, dan 15 buah cabai rawit. Oke teman-teman, lanjut aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, bumbu-bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, pala, kencur, ketumbar bubuk, jintan, dan merica bubuk. Oh ya teman-teman, ini bumbunya pakai setengah sendok teh kunyit bubuk. Ini kita blender ya. Panaskan minyak, masukkan bumbu halusnya, masukkan lengkuas, daun jeruk, dan serai. Beri garam dan gula secukupnya. Ini kita tumis hingga berbau harum, sampai tanek dan mengeluarkan minyaknya. Setelah berbau harum, ini sudah tanek ya, masukkan tahu, dan telur. Beri air sekitar 500 ml. Lalu masukkan santan instannya. Lalu masukkan cabai rawit. Lalu ini kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, terakhir masukkan potongan tomat. Kita tunggu sedikit lagi hingga tomatnya matang. Selesaikan rasanya ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini sudah matang, siap disajikan. Ini dia teman-teman, usik telur dan tahunya udah jadi. Ini rasanya enak dan sedap. Cara bikinnya juga nggak ribet dan simpel. Silakan dicoba ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.